Halo Sobat Otomania, kalau sebelumnya ada Benelli Leoncino 500, sekarang ada Benelli TRX 502X ya. Oke, buat sobat yang belum menonton video Benelli sebelumnya, baik itu Leoncino 500 ataupun TNT 249S, silakan dicek ya di channel ini. Buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini juga, jangan lupa dukung dengan klik subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih. Motor Benelli hadir di Indonesia dan kini menelurkan sebuah produk bernama Benelli TRX 502X. Motor ini menggunakan mesin 2 silinder 500cc, memiliki tenaga 47,5 TK serta torsi 46 Nm. Motor ini memiliki OTR Jakarta 158 jutaan dan tentunya berbeda ya di daerah-daerah lainnya, dan saingan utamanya tentunya adalah Honda CB500X dan Persis 650 ya. Meskipun beda CC, ya kita lihat bisa tampangnya mirip ya. Dan nanti juga video belakangan akan ada versi yang memakai box belakangnya. Dan tahu berapa harga boxnya itu? Ada kiri kanan atas. Tara, 14 jutaan sob. Memang kelihatan mewah seperti harta karun ya. Dari tampang depan motor ini memang benar-benar kekar, bukan hanya dari segi tampang dan tangki yang besar, tapi juga menggunakan upside down dan double cakram depan. Dan menariknya konfigurasi mesin 2 silindernya ini unik ya, sehingga suaranya seperti 3 silinder, bahkan ada yang mengatakan seperti 4 silinder. Tapi maaf, di video ini tidak bisa dicoba karena motor ini motor display untuk dijual ya, bukan untuk test ride. Next akan saya usahakan mencari motor yang benar-benar bisa di starter mesinnya. Tapi suaranya akan mirip ya, 2 silindernya seperti 249S. Jadi sobat bisa mengecek videonya di channel ini, suara Benelli TNT 250 dan 249S ya. Sebenarnya Benelli TRX 502 ini ada dua warna, yaitu putih ini dan hitam. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Update spesifikasi lengkap akan saya juga update di deskripsi ya. Jangan lupa tonton video terbaik di channel ini di akhir video ini. Ada dua itu. Salam satu aspal.